sebenarnya saya nggak mau datang. Saya Deddy sudah wean sama Bang Aris. Aris Sirait. Saya sudah saya bilang ke Bang Aris kalau saya tidak datang ke sana karena tidak ada yang perlu diklarifikasi lagi. Mm-hmm. Saya nggak akan datang atas undangan Pak Aris. Saya baik-baik kok sama Pak Aris, bagus jawabannya. Artinya Pak Aris mengundang saya. Saya bilang saya nggak datang karena nggak ada yang perlu diklarifikasi. Untuk masalah mediasi, saya udah bilang ke Pak Aris karena mediasi ini sudah dilakukan oleh pihak pengadilan Jakarta Barat. Jadi sudah tidak harus dimediasi lagi oleh Pak Aris. Saya bilang seperti itu. Jadi saya sudah SMS ke Pak Aris. Pak Aris bilang, oh itu udah hak Pak Dodi. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Jadi saya baik-baiknya sama Pak Aris. Udah nggak ada masalah lagi. Dia tapi sempat bilang terkesan marah karena tidak kehadiran dari. Nah itu silakan kuasa hukum saya yang jawab ya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak, menurut hemat kami dari awal beliau sepertinya udah keliru kalau menurut hemat kami ya, karena ketika beliau keluar dari rumahnya Pak Haji Faisal itu beliau sudah berkesimpulan terkait dengan siapa yang mesti lebih layak untuk mengasuh anak, dan menurut hemat kami tidak ada independensi di situ, dan saya kira beliau mesti harus ya lebih profesional lagi lah. Kita hargai dan kita hormati bahwa beliau sebagai seorang tokoh, seorang orang tua yang baik, yang mencoba untuk mediasi berbagai macam keinginan dan harapan klien kami, itu kita hargai semua. Namun ada hal juga yang mungkin tanpa sadar beliau sudah lebih duluan menyampaikan ke publik, dan menurut hemat kami itu jangan dulu sebenarnya. Karena kan apa yang diharapkan oleh klien kami terkait dengan misi yang dibawa beliau ke Haji Faisal itu adalah yang pertama soal ada dugaan menakut-nakuti Gala ketika itu dengan nama klien kami dodot dodot itu kan yang kemudian klien kami berharap ada klarifikasi, ada mungkin permohonan maaf agar ya dinasihatilah anaknya supaya jangan seperti itu. Ini kan anak masih kecil, kalau di awal-awal udah kecil itu udah di brainstorming dengan cara-cara begitu kan tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah beliau menyampaikan terkait dengan dugaan eksploitasi anak itu karena memang ada donasi Gala yang kemudian dia terus bergulir dari waktu ke waktu, dan itu kan memang jelas di situ. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika beliau ingin juga datang ke sana untuk menjenguk Gala dan dibagi waktunya supaya semua enak, semua guyup. Nah itu yang kemudian tidak, harapan-harapan itu yang kemudian tidak tersampaikan dengan baik, dan itu tidak disampaikan ke ruang publik pada saat itu. Nah itu yang membuat ya kita juga berpikir, kan sudah ada mediasi terkini juga secara hukum di pengadilan agama Jakarta Barat, udah biar aja berproses sana. Tapi yang pasti kita menghargai, menghormati sungguh undangan beliau, cuma karena klien kami belum berkenan untuk hadir, saya kira izin, ya bilang sempat bilang ya, akan mengunjungi ke rumah Pak Faisal. Itu harapan saya, ya itu dia yang disampaikan oleh kuasa hukum saya, itu ternyata kan tidak tersampaikan gitu. Enggak, saya hanya lihat dari media dan saya kasih tahu kuasa hukum saya Pak Bang Jamal. Berarti Pak Aris sendiri tidak berbicara langsung ya hasil dari pertemuan itu tadi? Bicara langsung sih enggak, tapi langsung mengundang. Langsung mengundang akan bicara langsung di kantor Bang Aris. Sempat kecewa nggak Deddy dengan mungkin apa mereka sudah mengunjungi di sana gitu? Dan mereka menyimpulkan bahwa ternyata Gala itu ada di lingkungan yang tepat katanya. Silakan Pak. Nah itu yang tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa kita menyayangkan sekali beliau sudah mencoba membangun opini publik bahwa seolah-olah di sanalah yang lebih pantas untuk mengasuh Gala, dan itu klien kami kecewa di situ. Dan ketika kita juga menonton di berita terkait dengan penjelasan dan klarifikasi beliau terkait ketidakhadiran klien kami, juga terkesan beliau emosional ya, apa meletup-letup itu penjelasannya di ruang publik. Menurut teman saya, kalau ketua Komnas Perlindungan Anak seperti itu, ya gimana ya, anak-anak nanti pada kabur semua, takut, kan psikologinya juga terganggu. Mungkin lebih baik kalau saran kami ke depan, saya jadi
ketua itu perempuan kali ya, atau laki-laki tapi berhati perempuan, yang performnya juga bagus, yang adem, kalem, jadi kita juga melihatnya juga enak, ya, yang mudah-mudahan lah. Dan itu juga sama ya. Adik-adik. Betul, ya. Ya, jadi kita kira semua proses sudah berjalan, kita berterima kasih juga beliau sudah mencoba untuk memediasi, tapi ya kenyataannya klien kami sudah dulu mendapat kesimpulan di ruang publik dari apa yang menjadi misi beliau ketika datang ke sana, ya saya kira itu sudah jelas. Jadi, jadi yang jelas di pengadilan sudah ada ruang-ruang mediasi untuk itu. Dan karena ruang mediasi itu sendiri kita belum menemukan jalan titik temu yang pas sehingga dia berlanjut ke materi persidangan, itu sudah berjalan oleh rekan-rekan kami yang baik. Ya, apa yang disampaikan Abang, ya itulah kebenarannya ya, seperti itu. Ya, nanti masyarakat kan bisa menilai sendiri. Sebetulnya banyak pihak lah yang selama ini juga bermain di wilayah-wilayah perlindungan anak. Ya. Memang ada, kita juga sedang berpikir untuk mau mencoba mencari lagi alternatif lain selain di pengadilan tadi, mungkin misalnya ada Kak Seto misalnya yang kita pengen ajak diskusi dengan beliau, bagaimana sih dalam menghadapi masalah kita ini agar kemudian ada titik temu, ada solusi yang baik antara pihak Pak Dodi maupun juga pihak Pak Faisa, sehingga pada akhirnya persoalan ini udahlah, kita jangan terlalu panjang kali lebar lah, kita udah aja semua karena memang iya tanpa harus emosi, tanpa harus menunjukkan keberpihakan yang ke kiri atau ke kanan, yang mesti dijaga independensi agar kepercayaan publik itu tetap ada.